kembali lagi bersama Kak Ika Tulit Gede. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, kali ini kakak mau share ke kalian silaki kawan kakak, kawan setia kakak. Lihat mukanya tuh, kalau di kamera dia nggak suka tuh. Nah, ini silaki peranakan dari English Bull Terrier, kalau di Indonesia kayak bulldog gitu. Tapi mamanya Sarpe. Nah, tuh lihat tuh dia perkenalkan. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, si Lucky ini umurnya 3 tahun bulan depan, tanggal 28. Nah, waktu Lucky masuk ke keluarga kami ya, Lucky ini sangat pendiam gitu. Dia orangnya, anjingnya sangat pendiam. Dia enggak nakal, dia penurut. Nah, dari situ, karena Staffy itu katanya jahat ya kan, budok itu katanya jahat. Jadi, kakak bawa dia ke sekolah. Nah, di sekolah sana sayangnya si Lucky enggak lulus. Karena si Lucky kayak stubborn gitu. Dia orangnya pendiam tapi dia enggak suka diatur-atur orang. Nah kan, jadi si Lucky agak ini, stubborn. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, dari si Lucky inilah kakak suka konten dengan si Lucky. Karena si Lucky, kalau kakak kasih dia ini ya, konten dia keluar kan, di short kan, 1000 orang lebih yang nonton loh, adik-adik dan kawan-kawan. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, sayangnya si Lucky pergi ke ini, ke dokter, periksa dia punya ini, dia punya berat badan. Sayangnya dia overweight. Kata dokter, si Lucky harus kurangi berat badannya. Memang Lucky anjing yang besar, tapi dia harus kurangkan. Nah, tuh lihat tuh. Ini dia punya daging ini yang lewat-lewat ini, yang domble-domble ini. Ini karena dia punya mama Sarpe. Sarpe itu kulitnya yang ini berat banget. Aduh, Lucky, kamu berat banget. Nah, say hello Lucky. Nah, ini si Lucky. Kadang-kadang orang mau bilang, si Lucky kok ini pendiam banget. Dia memang pendiam, tapi kadang-kadang dia jahat loh, adik-adik dan kawan-kawan. Nah, itu dia. Nah, si Lucky ini suka makan nasi. Dia suka makan nasi. Suka makan apa lagi nih? Hah? Nasi, apalagi tuh? Nah, lihat tuh karena dia berat badan. Tuh dia. Nah, itu si Lucky. Ah, Lucky, say hello. Say hello. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, nah lihat tuh dia ini gede banget di sininya, karena dia kan anjing gede, anjing bulldog. Jadi ini dia sayang sekali sama kakak. Nah, tahu apa tidak? Si Lucky, ada video Lucky dibeli sama channelnya orang Amerika. Ya. Ya, dibeli sampai uang Indonesia kayak 40-an juta. Karena si Lucky melihat hantu. Kalau adik-adik dan kawan-kawan masih ingat waktu kakak ceritain, si Lucky melihat si hantu. Nah, disitulah ada orang yang beli dia punya video. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, sebenarnya kalau tanpa si Lucky, kakak udah stop YouTube. Tapi dia ini, karena dia ini bagus sekali menemani kakak dimana saja kakak pergi. Dia sayang waktu kakak sakit, dia tidur sama kakak. Semuanya. Nah, tuh lihat tuh. Ini si Lucky, lihat tuh badannya gede kan. Dia gede. Nah, ini si Sarpe nih. Jadi dia kayak gitu. Nah, lihat tuh. Nah, tuh ada adik dan kawan-kawan, si Lucky manis. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Lain waktu baru kita sambung lagi. Jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan, like, komen, dan subscribe. Lucky love you. Bye-bye semua. Dadah. Ada lagi. Dari sana tuh. Nah, dadah. Lagi. Dek, kamera. Kamera indah. No, tuh kamera. Nah, dadah. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Dadah semua.